Di akhir tahun 1960-an di Kampung Kuin ini hanya ada satu masjid, yaitu Masjid Sultan Suriansah. Nah, lalu apabila kita mau sholat Jumat atau sholat Id, kita harus ke Masjid Sultan Suriansah yang jaraknya cukup jauh dari sini dan jalannya waktu itu masih memutar. Kemudian diawali dengan sholat Id berjamaah, dipelopori oleh guru kita, orang tua kita, Haji Ahmad Nujah Haji Sa'a, dilaksanakan sholat Id di Musola Samsul Hidayah. Nah, dari beberapa tahun melaksanakan sholat Id secara bergantian dari 5 buah musola yang ada di Kelurahan Kuin Selatan, waktu itu belum Kuin Curucuk, lalu tercetus untuk membangun sebuah masjid. Nah, bertepatan tanggal 16 Desember tahun 1970 diadakan rapat tokoh masyarakat yang diketuai oleh pembakal waktu itu, kepala desa Haji Anang Jarkasi, bersama dengan guru kita Haji Ahmad Nujah Haji Sa'a tadi, dibentuk kepanitiaan untuk membangun masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Baitur Rahman. Kemudian kita mendapat wakaf dari Haji Kamarudin untuk bangunan induk yang ada sekarang ini. Lalu dibangun pada waktu itu hanya bangunan darurat dengan bahan kayu biasa dan atap daun rumbia atau kajang istilahnya waktu itu. Nah, 2 tahun kemudian dibangun secara permanen. Kemudian sekitar 15 tahun yang lalu oleh Bapak Dr. Haji Abdul Fatah Sagir yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Masjid Baitur Rahman ini, direhab masjid kita ini secara permanen sehingga bentuknya seperti sekarang ini. Nah, jadi kita hampir tiap malam ba'da maghrib diadakan majelis, yaitu setiap malam Selasa kajian ilmu hadis yang disampaikan oleh Ustadz Haji Rumiansah SH MH, kemudian malam Rabu kajian fikih bersama Ustadz Haji Padlianor, dan setiap malam Kamis diadakan pengajian ilmu tauhid atau tasawuf yang disampaikan oleh Kiai Dr. Andes Haji Abdul Fatah Sagir, dan malam Sabtu kajian tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Ustadz Sarmiji Asri, dan kemudian juga Jumat ba'da subuh itu kajian ilmu fikih bersama Ustadz Muhammad Hatta. Selain itu, remaja masjid kita di sini ya lumayan aktif. Setiap Minggu sore dan Senin sore serta Kamis sore mereka mengadakan latihan hafsi. Nah, kemudian biasanya kami di akhir tahun memperingati pembangunan masjid kita ini, peringatan pendirian masjid ini diadakan pagelaran Maulid Hafsi, yang tahun kemarin sebelum Corona kita mengadakan bahkan sampai ke Kalimantan Tengah ikut. Jadi se-Kalimantan Selatan dan beberapa grup dari Kalimantan Tengah, cuma mandek setelah adanya Corona tadi. Nah, jadi kita bersama-sama menghidupkan, memakmurkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan keagamaan atau sosial kemasyarakatan. Kami dari pengurus Masjid Baitur Rahman ini terbuka bagi siapa saja yang ingin ikut memakmurkan masjid, baik dengan memanggil guru-guru luar atau ingin memakai masjid ini untuk kegiatan keagamaan, baik untuk organisasinya atau organisasinya, kami terbuka tanpa memungut biaya.
أشهد أن لا
Wazidhu ya Rabbi syafan wa karaman wa mahabatan wa ta'ziman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الحاذرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما بعد، saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi zahiran wa batinan ma istish'ar ta'dhimillah wal haibati wal khasyati warahmati min Allah taala, yakni mengerjakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah, baik lahir maupun batin, dalam rangka kita mengagungkan Allah karena kita takut dengan Allah dan karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwa inilah kita akan meraih kebahagiaan, dan bahagia itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cirinya ada beberapa. Yang pertama, orang yang ingin bahagia dalam urusan dunia dia melihat ke bawah. Jika engkau kita punya mobil, maka bersyukurlah karena saudara-saudara kita, tetangga kita masih punya sepeda motor. Bagi yang punya sepeda motor, alhamdulillah, karena tetangga kita masih punya sepeda biasa. Yang punya sepeda biasa, alhamdulillah, ya Allah, saya punya sepeda. Tetangga kita kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah, ya Allah, diberikan kesehatan. Tetangga kita sakit bertahun-tahun. Yang sakit, alhamdulillah, ya Allah, engkau masih berikan nafas. Tetangga kita kemarin meninggal dunia. Itulah dalam urusan dunia, sehingga hati kita selalu luas dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam urusan akhirat, lihatlah ke atas. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu 'abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Jika engkau beribadah, maka anggaplah engkau seolah. Jika engkau bekerja, maka anggaplah engkau hidup selamanya. Tapi ketika engkau berhadapan dengan Allah, maka bayangkan engkau akan mati besok. Inilah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermunajat. Dia khusyuk menyembah Allah, berzikir kepada Allah, karena hidupnya tak akan lama. Yang ketiga, ketika engkau berbuat baik, jangan pernah mengungkai, mengingat-ingat kebaikan itu. Masjid ini jika karena ada aku tidak akan terbangun. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri bahagia adalah yakni mengingat-ingat kesalahan atau muhasabatul nafs. Sebentar lagi tahun baru Islam datang, Muharram di depan ambang. Untuk itu kita muhasabah. Mari kita putar pelem kita dari akil balik sampai sekarang. Betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, hadirkan di depan kita. Maka kita ingat kembali berapa kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita putar kembali. Maka engkau sudah hadirkan itu, engkau delete
engkau hapus mana yang salah-salah tempo lalu. Caranya bagaimana? Yakni dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah dan tidak akan lagi mengulangi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sekarang sebelum engkau nanti akan dihitung Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Hai manusia, di padang akhirat nanti bacalah filmmu sekarang. Waktu di dunia engkau ngapain? Waktu di dunia dari akhir balik engkau ngapain? Maka disitulah diputar film yang tidak akan bisa dihapus kembali. Mumpung film kita bisa dihapus, mari kita delete semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dengan cara apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhi uiddat lil-muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah. Bagi yang menuju ampunan Allah, Allah sediakan surga yang luasnya langit dan bumi. Untuk itu hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan orang yang bahagia yang terakhir adalah lisanun dzakirun wa qalbun syakirun. Yani teruslah kita berzikir kepada Allah siang, malam, petang, dan hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum wa syukuruni wa la takfurun. Tanda bersyukur yakni ingat dengan Allah, berzikir pagi, siang, dan petang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kelak kita dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa Allahu li wa lakum fi al-Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وعلى آله وصحبه ومن إليه من صاب.
اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات، اللهم اجعل إندونيسيا كلمةً سلطان بنجرمسين بليتوم آمنةً مطمئنة، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. صلي فرض الجمعة ركعتين مستقبل القبلة نداء إمام الله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما كذبان؟ هل جزاء الإنسان إلا الإنسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان
ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن خيرات حساب فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم يا نبي رحمة الله شهد الله اللهم تعالى لجنابا ومدى جنابا ومدى العالمين السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله.